Wah, ada emot baru lagi nih. Kasian, kasian. Okay, guys. Ini ada kabar buruk dan juga kabar gembira ya, guys ya. Okay, jadi untuk battle emot MPL itu akan dibikin permanen sama Monty. Ton, kabar gembira untuk kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa kalau kalian mau top up Mobile Legend, mau beli weekly, mau beli battle emote permanen besok, jangan lupa beli diamondnya di toko gua. Dai top up 100% langsung masuk diamondnya. Cek linknya di deskripsi di bawah. Gua kasih promo spesial Attack on Titan dan spesial battle emote permanen. Oke, jadi gini guys, ini kata Monton, ini udah diumumin secara resmi lewat updatean terbaru ya. Jadi, Battle Emote MPL permanen akan dijual untuk waktu terbatas mulai 31 Januari. Jadi sekitar 2 hari lagi ya, 2 hari lagi akan dirilis di Ori Server. Jadi untuk emote-emote MPL yang lama-lama itu juga akan dijual kembali lagi. Dan itu akan dijual secara permanen. Kalau sebelumnya kan itu dijual monton trial ya, trial selama 90 hari. Harganya sekitar 59 diamond kalau gua nggak salah. Itu kita bisa dapat trial selama 90 hari. Tapi ini mulai besok, mulai tanggal 31 Januari akan dijual kembali, tapi dengan permanen. Jadi dia bukan trial lagi, tapi permanen. Ya memang harganya sedikit dinaikin dari 59 menjadi 109 diamond. Harganya dinaikin guys, tapi nggak apa-apa. Walaupun dinaikin, yang penting bisa dapat permanen daripada kayak sebelumnya dapatnya cuma trial 90 hari. Jadi kabar gembira ya guys ya, bisa kalian dapati secara permanen semua emote MPL. Dan juga nanti akan ada battle emote yang terbaru dari Dewa United. Nanti suaranya kayak gini. Ampun puh sepuh, ampun puh sepuh. Nanti kayak gitu guys. Itu battle emote itu yang paling gua incar sih besok. Karena kita seperti apa ya, seperti minta ampun, ampun puh sepuh. Wah itu sih bikin musuh kena mental sih itu besok. Jadi itu bakal gua beli. Itu bisa kalian beli tanggal 31 Januari. Harganya 109 diamond. Itu battle emote yang terbaru. Untuk selebihnya itu battle emote yang lama-lama dijual kembali sama Monton. Jadi ini kabar buruk dan juga kabar gembira juga ya. Kenapa gue bilang ada kabar buruknya? Jadi gini guys, untuk kalian yang udah nabung battle emote kayak gue, nih kalian perhatiin akun gue. Di akun gue battle emote MPL ini hampir semuanya gue koleksi. Karena ini dia trial ya, trial 90 hari. Dan ini gue berharap untuk kedepannya gak bakal ada lagi yang punya. Tapi ternyata dijual kembali sama Monton. Dan ini ternyata dibikin permanen. Jadi kayak gue kemarin, kayak gue nih, ini gue nasibnya gue merugi. Karena gue udah ngestok banyak-banyak ya. Karena gue udah ngestok banyak-banyak dan ternyata dirilis kembali dan permanen guys. Ya jadi ya kabar buruk sih untuk kita-kita yang udah beli guys. Yang udah beli banyak-banyak, jadi ya percuma kita beli banyak-banyak, ternyata dibikin permanen sama Monton. Kalau tahu begini ya, mending dulu gua jangan beli coy, ngapain gua beli, mana belinya trial lagi. Kalau tahu bakal permanen sih mending gua beli yang permanen aja, ngapain beli yang trial guys. Tuh agak nyesek sih guys. Agak nyesek sih, jujur aja agak nyesek ini. Jadi itu sih kabar buruknya untuk kalian yang udah simpan, yang udah beli banyak-banyak. Ini kabar buruk karena percuma kalian simpan banyak-banyak, akhirnya dirilis secara permanen juga sama Monton. Tapi ini kabar gembira untuk kalian yang belum beli, yang kemarin gak beli, ini kabar gembira. Karena kemarin rugi kalau kalian beli, dia trial. Tapi kalau besok tanggal 31 kalian beli, itu untung karena dia bisa dapat permanen teman-teman. Ya bisa dapat permanen coy. Ini untung banget sih besok. Jadi menurut gua worth it banget untuk kalian beli besok di tanggal 31 Januari ya guys ya. Worth it banget untuk dibeli karena dia permanen. Rugi dong yang benar aja. Rugi dong yang benar aja. Rugi ya guys ya. Gua yakin pasti dari kalian banyak yang menyesal, gak cuman gua aja. Gua yakin kalian banyak yang nyesal. Coba yang udah nyesal coba komen di bawah. Kalian udah
udah nyimpan battle emot apa belum? Kalau belum kabar gembira, kalau udah gue yakin pasti kalian nyesal kayak gue. Oke, itu aja, jangan lupa kalian like video ini ya guys ya. Dan jangan lupa kalau kalian mau beli diamond besok untuk battle emot permanennya, jangan lupa beli di toko gue Dai Top Up ya, link di deskripsi di bawah.